السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan juga memberi salam. Jadi berselawat salah satu daripada suruhan Allah Ta'ala, terkadang jadi wajib seperti baca dari semaya ataupun ketika khutbah Jumaat. Terkadang sunat dan terkadang haram. Jadi salah satu daripada suruhan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suruh kita semaya 5 waktu, tapi dia tak semaya. Kan dia suruh kita puasa, tapi dia tak puasa. Tapi selawat ini tu salah satu daripada suruhan dia yang terpanggil paling besar. Dia suruh kita selawat ke atas Nabi, tapi sebelum tu dia terlebih dahulu berselawat ke atas Nabi. Jadi salah satu daripada suruhan Allah Ta'ala paling besar. Jadi nak terima doa pun kena ada selawat awal dan akhir. Ada kata kena 3 kali, awal, tengah dan akhir. Jadi tanpa selawat doa kita tergantung-gantung. Jadi antara kelebihan kelebihan kitab hadis berbanding kitab fiqh, antaranya ulama kata dengan sebab situ banyak selawat. Sebut nama Nabi, selawat. Sebut nama Nabi, selawat. Jadi antara kelebihan yang ulama kata, kelebihan kitab hadis berbanding kitab lain. Jadi kalau kita nak susun tu, Quran tu atas hadis nombor 2. Lepas tu baru kita kitab agama lain. Jadi menuntut ilmu tu sedia maklum adalah fardu bagi orang-orang Islam. Cumanya fardu dia tu kada segi tauhid tu akidah fardu sepah kita mukallaf. Adapun puasa semaya fardu dia tu bila kita nak mengerjakan dia. Maksudnya kalau puasa lah ni kita tak si puasa, jadi tak menjadi kewajipan kita belajar bab puasa. Bila kita rasa nak puasa, baru situ wajib atas kita belajar mengenai puasa. Haji pun gitu juga. Selagi kita tak sibuk haji, tak perlulah, tak wajib kita belajar bab haji. Bila dah nak pergi buat haji tu, wajib dah belajar bab haji. Jual beli pun gitu juga. Bab jual beli, kalau kita tak sibuk jual beli, tak sibuk beli, tak wajib kita belajar bab beli. Tapi bila nak pergi beli, wajib dah kena tahu apa wajib mengenai sebagai seorang pembeli. Kalau kita nak jual, kena tahu benda wajib sebagai penjual. Jadi bab-bab lain atas kita nak buat bila baru jadi wajib. Tapi bab akidah ni memang jadi wajib selepas daripada mukallaf. Jadi kita akidah kita biasa maklum kira kita sifat 20 lah. Kita sifat 20 mula daripada susunan tu mula daripada cara kita mengaji di Nusantara ni mula daripada kita Imam Sanusi.
lebih kurang 800 tahun hijrah dulu. Selepas daripada dia, ulama-ulama panggil mengajar tauhid guna kaedah dia. Jadi kaedah dia tu diiktiraf siapa ke, kita hari ni masih lagi guna kaedah tu. Jadi antara kitab tauhid paling awal dikarang, jadi antara paling awal kitab Imam Tahawi. Jadi orang panggil akidah Tahawiyah. Jadi kitab Imam Tahawi ni antara kitab paling awal kecek bab tauhid. Jadi dia hipung mengenai bab tauhid, kitab dia lah paling awal, bukan paling awal, antara yang awal. Dia lahir pada tahun 239 Hijrah. 239 Hijrah. Dia ni antara susu galu ilmu dia tu ilmu Abi Hanifah. Jadi akidah dia ni dia kare berdasarkan, dia kata berdasarkan akidah Imam Abi Hanifah. Jadi dalam kitab dia ni dia susun kaliku dia agak berdasarkan akidah Imam Abi Hanifah. Jadi dia pun dari bab fiqh Imam Tahawi ni, mazhab pun mazhab dia, dia akui bahawa aku ni mazhab Abi Hanifah. Memang dia akui sendiri. Jadi dalam kitab dia ni, sepuan kita akidah lain pun kita duk belajar, kalau sifat 20 pun hanya kita kata akidah menjadi kewajipan kita. Dia tak ada omari dalil apa pun, sekadar akidah. Kalau kita ngaji kita akidah 20 pun, sifat 20 pun, ataupun 50. Jadi sifat akidah 20 tu tak ada omari dalil satu habu pun, dia omari gitu. Jadi kita bukan nilai kitab tu berdasarkan orang yang dalil tu. Jadi walaupun kosong gitu pun, kitab tu tetap bernilai. Sebabnya kita ada bernilainya nak dalil belakang. Okay? Jadi tak semestinya. Jadi kitab Imam Tahawi start daripada 230 Hijrah tadi, memang kosong gini. Jadi tak menjadi apa ni nilai sesuatu tu bukan berdasarkan penuh dengan dalil-dalil dia. Jadi walaupun kosong gini pun tetap bernilai sampai hari ni. Yang mana ustaz mengajar pagi Sabtu tu kata antara kita panggil pahala jariah yang berjalan tetap boleh pahala dia walaupun orang itu mati dah. Asal dia pahala ni kita nak boleh sebab orang hidup ya. Nak boleh pahala tu dia meraih masa dia hidup. Jadi hidup di dunia ni tepat bercucuk tanah nak dapat pahala akhirat. Jadi antara benda nak suruh pahala tu jalan walaupun mati ialah ilmu disebarkan. Ataupun ilmu dia disebar memberi manfaat. Jadi siapa kali ini start daripada 239 Hijrah tu dia lahir ataupun dia meninggal 321 Hijrah. Jadi start daripada situ siapa kali ini ilmu dia ni kita ada ni masih dibaca lagi. Jadi nak kata nilai sesuatu benda tu walaupun kosong gini, tak ada orang yang dah ada satu habuk pun, tetap juga bernilai. Jadi dikata alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi permulaan dia. Jadi gitu juga dalam bab selawat tadi, ke selawat antara benda tu surah Allah paling paling tinggi. Ya Allah suruh kita dia terlebih dahulu berselawat. Jadi musannif pun mula kitab dia pun dengan alhamdulillah dan selawat. Jadi selawat ni dia tak tertentu dengan
satu panggil dengan lafaz-lafaz yang tertentu dia. Cumanya huk Nabi, antara huk Nabi ajar, lafaz huk Nabi ajar, selawat Ibrahimiyah huk kita duk baca dalam semaya, at-tahiyat. Jadi pun gitu, tak semestinya selawat huk lain-lain itu tidak bernilai dah. Jadi sini pun kita tengok dari kitab-kitab ulama-ulama pun semua masing-masing awal-awal kita semua baca selawat, tapi tak ada mari selawat Ibrahimiyah di awal-awal kitab dia. Semua mari selawat ringkas-ringkas saja. Jadi nak kata selawat ni tidak tertentu dengan lafaz-lafaz yang diajar Nabi. Yang mana ajar Nabi, lafaz yang diajar Nabi tu kata silap sikit lah, limunnya gitu antara lafaz huk-huk daripada Nabi. Yang antaranya selawat Ibrahimiyah. Lepas tu lain-lain lagi lah. Jadi walaupun gitu, kita tengok menjadi sepakat sepakat umat, sepakat orang Islam, bahkan sepakat ulama-ulama bahawa boleh selawat dengan lafaz-lafaz lain. Tak semestinya daripada Nabi tu. Jadi macam sinilah musannif mai selawat yang ringkas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi pun gitu dikira selawat juga. Jadi dikata hadza dzikru bayani i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah suatu penjelasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan dikata ala mazhabi fuqaha ilmillah Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Berdasarkan dikata mazhab ahli fiqh mazhab ahli fiqh ahli-ahli agama Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi dan juga anak murid dia Abi Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari dan Abi Abdullah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani rahimahullah alaihim rahmatullah alaihim ajma'in. وما يعتقدون من أصول الدين ويدين نبيه رب العالمين. Dan antara bukan setakat akidah panggil mengenai Allah Ta'ala juga, bahkan ada juga asas-asas agama. Asas-asas agama kita dalam bab akidah ni tauhid kepada Allah Ta'ala, dalam bab tu ulama-ulama juga mengenai benda-benda panggil sam'iyah lah. Benda-benda yang panggil percaya kepada benda-benda gaib. Jadi termasuk dalam bab akidah juga. Dan mereka itu mengabdikan diri kepada Allah Tuhan semesta alam. Antara sebagai sifat-sifat Allah, Imam Tahawi kata naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi tawfiqillah inna Allah wahidun la syarika lahu wa la syai'a yu'jizu wa la ilaha ghairu. Jadi kita dengar je sifat 20 tu panggil asas sungguh. Adapun dalam ni lebih kepada syarah. Adapun sifat 20 tu panggil asas, memang asas sungguh. Jadi kalau kita tahlil tu mana la ilaha illallah ataupun syahadah, dua kalimah syahadah tu dari tu kita ikut dengan Allah tu bersifat-sifat dengan sifat 20 tu Allah tu ada wujud kidam bakok sifat 20. Lepas tu tu panggil makna bagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi tu antara sifat wajib dia ada empat tu. Jadi waktu tu panggil memang betul-betul asas sungguh sifat 20. Adapun dalam kitab ni ni lebih kepada syarah, lebih kepada penjelasan. Dia lebih kepada huraya. Jadi dia kata innallaha wahidun la syarikalah. Allah Taala tu ialah esa, beriktikad Allah Taala tu satu, tidak ada sekutu baginya. Jadi bunyi panjang sikit.
Kalau kita ngaji sifat roh pula, cukup dengan seperkataan Allah tu wahdah. Jadi cukup seperkataan ringkas sungguh sifat roh pula. Jadi sini lebih kepada huraya. Inna allaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu asa, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada sesuatu pun yang boleh melemahkan Allah Ta'ala. Dan tidak ada Tuhan selainnya yang layak disembah. Jadi kelebihan ngaji tauhid ini boleh panggil menyebabkan hati itu tenteram. Hati itu kalau masyarakat lebih kepada harmoni. Sebab dalilnya kita tengok kalau zaman Nabi kan puak-puak Yahudi, puak-puak di Madinah gitu. Balah ratu tahu, tapi dengan Nabi bawa tauhid ni, dia boleh panggil berdamai di Madinah. Jadi antara hikmah ataupun kelebihan tak kita ni, ikut kita ni panggil kejap. Jadi kena murajaah semua. Allah Ta'ala tu qadimun bila ibtidain. Allah Ta'ala tu bersifat dengan qadim tanpa permulaan bagi wujud dia. Jadi panjang sikit. Kalau sifat kita belajar sifat 20 memadai dengan kidam seperkataan. Kalau sini memadai dengan jadi ayat pula. Allahu qadimun bila ibtidain. Allah Ta'ala tu bersifat dengan qadim. Qadim ni dia, qadim ni bila tidakin, tidak ada permulaan. Berbeza dengan makhluk ni ada permulaan, ada tarikh lahir. Walaupun langit ke, matahari ke, dia tetap ada permulaan. Dan syurga pun gitu juga. Dan Allah Ta'ala ni daimun bila intihain, berkekalan tanpa ada penghujung. Jadi makhluk ni dia ada awal, ada tarikh lahir dan akhir binasa, ada mati. Begitu juga walaupun matahari kukuh pun, langit pun akhir binasa juga. Jadi makhluk ni panggil terbahagi, semua tu ada awal berlaku. Beza dia ni ada makhluk yang Allah cipta kekar, tak ada akhir. Ada juga Allah buat syurga tak akhir binasa selamanya, neraka gitu juga, dan beberapa benda lain lagi. Ada benda-benda yang Allah Ta'ala kekalkan dia, berbeza dengan benda-benda lain ada binasa, termasuk langit. Malaikat sendiri pun akhir mati juga. Jadi hukum memang tak ada awal, tak ada akhir, hanyalah Allah Ta'ala. La yafna wa la yabidu wa la yakunu illa ma yuridu. Dan Allah Ta'ala ni tidak fana ataupun tidak binasa dan tidak akhir lenyap, dan tidak adalah sesuatu benda yang berlaku melainkan apa yang Allah kehendaki. Jadi bunyi panjang sikit. Kalau sifat 20 memadai dengan iradah seperkataan. Jadi sini dia buat panjang jadi macam huraya. La tabluhu al-awham. Jadi Allah Ta'ala ni khayalan-khayalan kita tak akan boleh capai. Lagu mana kita nak bayar ke Allah Ta'ala tak ada. Jadi Allah Ta'ala tu panggil Tuhan yang menjadikan kita makhluk. Jadi kita sama makhluk pun kita tak boleh nak bayangkan. Nak bayangkan syurga pun tak boleh, nak bayangkan neraka pun tak boleh. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala dia yang menjadikan. Lagilah tak boleh nak bayang, tak boleh nak buat khayalan lagu mana. Jadi dia kata tidak mencapai khayalan-khayalan tu tak akan dapat capai peher lagu mana Allah Ta'ala. Dan la tudrikuhul afham.
dan kefahaman pun tidak akan dapat mencapai pun. Nak memahami zat Allah Ta'ala tu tak boleh. Kalau kita ada kenalan ni dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat 20 ke dia. Jadi zat Allah Ta'ala tu kita tak akan faham. Wala yushbihul anam, dan Allah Ta'ala tu tidak menyerupai makhluk. Jadi bunyi orang panggil etikok benda itu mudah, tapi dia ni benda penting. Mana kadu kita orang duk mimpi-mimpi jumpa, kata jumpa dengan apa panggil dengan cahaya, kata ngaku aku Tuhan gitu, tu bukan dah. Sebabnya dia kata dah sini tak capai dengan khayalan, tak boleh nak faham, dan dia tu tak serupa dengan makhluk. Nak kata cahaya pun bukan juga. Hayyun la yamut, Allah Ta'ala tu hidup tidak akan mati. Qayyumun la yanamu, khalikun bila hajatin. Jadi Allah Ta'ala tu hidup tak mati, dan dia tu pula kali tengah ngaji sebab 20 qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri. Maknanya tidak berhajat kepada makhluk. Dan tidak tidur, dan dia tu yang menjadikan makhluk, tidak ada hajat pun dia tu kepada makhluk. Makhluk ada tu dia Allah Ta'ala, makhluk tak ada pun dia tetap Tuhan juga. Jadi ada tak ada makhluk tu tidak menjadi hajat kepada dia. Yang ada kita hari ni sebab dia nak zahirkan kekuasaan dia. Adanya makhluk sebab dia nak zahirkan kekuasaan dia, bukan sebab dia tu berhajat kepada makhluk, bukan sebab dia tu berhajat kepada makhluk tu beribadat kepada dia tu. Razikun bila mu'natin, Allah Ta'ala tu lah yang memberi rezeki tanpa sebarang kesusahan. Mumitun bila makhofah, dia yang mematikan tanpa rasa perlu takut kepada makhluk. Dan Allah Ta'ala juga ba'ithun bila masyakkah, membangkitkan makhluk tanpa ada kesulitan. Jadi dia tu membangkitkan, mana selepas daripada mati kita akan hidup kembali. Jadi hidup kembali itu Allah Ta'ala boleh menghidupkan kembali tanpa rasa sulit, tak menjadi kepayahan. Jadi kalau orang kafir dia tak percaya lagu mana benda itu orang panggil bila mati masuk dalam tanah hancur, kena makan kaulak ke dia. Jadi lagu mana nak menghidupkan balik orang kafir ni dia tak percaya. Jadi Allah Ta'ala ajar cara jawab dia ni juga guna akal. Kalulah Allah Ta'ala tu dalam Quran tu ayat, kalulah Allah Ta'ala tu boleh menjadikan makhluk tanpa ada tiru-tiru, benda tu tak ada Allah Ta'ala boleh buat ada, tiba-tiba nak jadi kali yang kedua tu tentu sekali lebih mudah. Jadi Allah Ta'ala ajar dalam Quran cara jawab. Jadi nak buat kali pertama benda tu tak ada tiru-tiru tu boleh buat, jadi nak buat kali kedua tu lagi mudah. Tu kalau kita bandingkan dengan kita makhluk. Jadi gitulah juga Allah Ta'ala orang panggil tidak menjadi kesulitan pun nak buat kali kedua. Ma zala bisifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad biqaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Allah Ta'ala tu dengan segala sifat-sifat dia tu qadim, sebelum daripada menjadikan makhluk. Jadi dia dengan segala sifat dia tu, dia tu juga antara sifat dia ataupun nama dia
dia kata tadi Allah Taala tu khaliqun yang menjadikan makhluk. Jadi khaliqun Allah Taala tu yang menjadikan makhluk. Allah Taala tu yang menjadikan makhluk. Jadi nama dia tu ataupun sifat dia tu sebelum dia jadikan makhluk memang dia tu khaliqun dah. Jadi tidaklah kata dia tu bersifat khaliqun bersifat dengan sifat boleh menjadikan makhluk ni selepas dia buat makhluk ni baru dia bersifat dengan khaliqun tu. Bahkan dia tu dengan sifat-sifat dia sebelum dijadikan makhluk dia tu memang bersifat dengan lagu tu dah. Ini ayat kata sifat Allah Ta'ala tu qadim. Tidak ada permulaan. Jadi kalau kita kata dengan buat makhluk ni baru ada sifat khalikun, orang panggil maknanya sifat Allah Ta'ala tu ada permulaan tak? Sifat Allah Ta'ala tak ada permulaan. Ada makhluk ke tak ada makhluk, memang gitu sifat dia ada. Dan tidak bertambah sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sebab adanya makhluk. Jadi Allah Ta'ala dengan sifat dia qadim dan juga baqi'. Tak tambah dan tak kurang. Ada makhluk ke tak ada makhluk ke, selepas jadi ke makhluk ke, memang sifat dia lagu tu dah. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. Jadi support tadi juga, sambungnya daripada tadi juga. Jadi Allah Ta'ala tu dengan sifat-sifat dia tu azali, bersifat dengan azali. Support tadi juga maknanya qadim, tak ada awal dia. Begitu juga dia tu juga dengan sifat-sifat dia tu tak ada akhir. Jadi dia maksudnya sama je, maksud dia Allah Ta'ala tu dengan sifat-sifat dia qadim dan baqi'. Tidak ada sifat baru pada Allah Ta'ala. Dia buat makhluk ke tak buat ke, dia tetap dengan sifat dia tak tambah dan tak kurang. Jadi antara syarat dia lagi laisa ba'da khalqi istafada ismal khaliq. Jadi Allah Ta'ala tu antara nama dia, antara sifat dia, seperti tadi juga tak habis lagi syarat dia. Dia tu tetap dengan nama khaliq yang menjadikan makhluk. Jadi nama tu ada dia tu sebelum daripada menjadikan makhluk lagi. Tidak kata ada nama tu selepas daripada ada makhluk dah. Jadi huraya sama juga wala bi ihdathihi bariyata istafada ismal bari lahu ma'na rububiyyah wala marbut wa ma'na al khaliq wala makhluq wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya istahaqqa hadha isma qabla ihya'ihim kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim. Jadi sama ya, jadi nawai sama syarah bagi tadi juga. Dia tu mustahak bagi panggil disembuh sebelum daripada ada makhluk ni lagi. Bukan kata ada makhluk baru dia tu bersifat dengan disembuh dia. Dan sebelum dia tu mematikan makhluk, dia tu memang ada sifat boleh mematikan. Dan sebelum dia tu jadi sama. Dia boleh menghidupkan makhluk. Jadi sifat dia tu muhyi, sifat tu ada sebelum dia menghidupkan makhluk lagi. Jadi syarah tadi juga
ذلك بأنه على كل شيء قدير. Dikata demikian kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu dan wa kullu shay'in ilaihi faqir, dan setiap sesuatu itu berhajat kepada Allah Ta'ala. Jadi panjang daripada ayat, kalau kita belajar sifat 20 itu memadai dengan sifat qadir maha kuasa dan iradat kira menghendaki. Dan setiap makhluk ini berhajat kepada Allah Ta'ala, dan wa kullu amrin alaihi yasir, dan setiap benda ni, perkara ni mudah je bagi Allah Ta'ala. La yahtaju ila syai'in, dan Allah Ta'ala tu tidak berhajat pun kepada makhluk, kepada sesuatu pun. Jadi sebut adik kot, dia buat makhluk ni bukan kata sebab dia tu nak disembah, tapi dia buat makhluk tu sebab nak menzahirkan kekuasaan dia. Dia tu tak berhajat sedikit pun kepada makhluk. Bahkan dia buat makhluk, dia yang bagi rezeki kepada makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Khalaqul khalqa bi'ilmihi wa qaddara lahum aqdaran wa daraba lahum ajalan wa lam yakhfa 'alayhi shay'un qabla an yakhluqahum wa 'alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum. Dan Allah Ta'ala ni menjadikan makhluk berdasarkan dengan ilmu dia, dan Allah Ta'ala menetapkan panggil ketentuan-ketentuan bagi makhluk. Jadi nak sabit kata sifat ilmu, kalau sifat 20 dah, dan juga sifat kudrat lagi, nak sabit ke sifat kudrat lagi. Allah Ta'ala tu yang menentukan ketentuan-ketentuan yang berlaku kepada makhluk. Dan Allah Ta'ala juga yang menetapkan tempoh ajal bagi makhluk. Dan sesuatu pun tidak tersembunyi bagi Allah Ta'ala sebelum dia menjadikan makhluk lagi. Sebelum dia jadikan makhluk, dia tahu dah. Dan dia pun tahu, Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka lakukan. Tahu-tahu tadi tu sebelum daripada menjadikan makhluk lagi. Jadi sini ni nak sabit, kalau kita ngaji sifat 20, nak sabit sifat ilmu bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tu tahu sebelum daripada menjadikan makhluk lagi, dia tahu dah kita ni akan jadi apa. Dan tahu juga ajar-ajar bagi seseorang. Jadi sebelum adanya makhluk, dia tu tahu berlaku. Ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Dan wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Allah Ta'ala memerintahkan makhluk ni untuk mentaatinya, dan Allah Ta'ala melarang makhluk daripada menderhakainya. Wa kullu shay'in yajri bi qudratihi wa masyiatihi. Dan setiap sesuatu ni berlaku, berjalan selari dengan kudrat Allah Ta'ala dan kehendak Allah Ta'ala. Dan kehendak Allah Ta'ala inilah, wa masyiatuhu tanfudhu, dan kehendak Allah Ta'ala inilah yang pasti terjadi. La masyiata lil ibadi, dan tidak ada kejadian yang terjadi dengan perbuatan makhluk. Illa ma syaa lahu, kecuali apa yang dia kehendaki bagi makhluk. Jadi ni etika kita, semua kita buat tu atas panggil dalam ilmu Allah Ta'ala. Lepas tu semua tu adalah kejadian yang Allah Ta'ala buat berlaku. Kita tak ada kudrat bagi kita, tak ada iradat bagi makhluk. Semua tu Allah Ta'ala berlaku. Jadi benda berlaku ni
Hu Allah Ta'ala buat berlaku. Jadi ni etikot kita. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki, fama sya'a lahum kana, pasti akan berlaku. Dan apa dia kata, wama lam yasha' lam yakun, apa yang Allah Ta'ala tak kehendaki pasti tidak akan berlaku sama sekali. Jadi antara kelebihan belajar panggil akidah menyebabkan panggil hidup kita tenteram, dan juga kalau masyarakat pun jadi harmoni. Jadi kalau orang buat jahat kita pun, kalau etikot kita betul, kita tak marah. Jadi sifat marah tu memang ada berlaku setiap orang. Cumanya kita boleh tadbir, kita boleh panggil kawal. Sebab kita kalau etikot kita betul, panggil kena khianat ke orang pun, kita nampak Allah Ta'ala berlaku. Jadi ketika tu kau panggil kelebihan belajar tauhid, hidup pun jadi tenteram, tak ada nak marah ke orang. Jadi kalau dalam masyarakat pun jadi harmoni. Jadi gitu lah. Jadi kelebihan ini semua kita ni kita belakang dah empat tauhid. Cuma ni kalau ngaji sifat 20 tu panggil asah. Adapun kita ni lebih kepada huraya. Kalau kita sifat lagi panggil sifat 20 tu sebut seperkata air je. Sini kau panggil semuka. Jadi wallah alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana shifaa'an wa imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.